Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi ramalan zodiak untuk prediksi cinta ya. Untuk zodiak Leo di minggu ketiga bulan Mei 2021. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya sapa dulu kartunya ya. Semoga hari Anda bahagia. Aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Jadi ini saya akan shuffle kartunya dan saya dapatkan, saya harapkan 10 kartu saja ini atau ya. Untuk pembacaan percintaan zodiak Leo di bulan minggu ketiga ini ya. Meski tak seindah yang memandu. Duhai alam semesta, berikan saya kartu yang baik. Tak sesempurna cinta yang semestinya, tapi aku mencintaimu sungguh. Baru berapa kartu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 kartu. Lagi dong. Ayo, kartu aja pula. 7. 3 kartu lagi. Come on, baby. Wow, pas ini. Pas ya, pas sekali buat Leo. Wow Leo, kartu kamu ini membingungkan. Tapi ada yang menguntungkan. Saya lihat di sini ada 10 kartu. Yang pertama itu Queen of Swords, page kedua Page of Wands, ketiga Three of Swords. Ya, saya ulang ya. Queen of Swords, Page of Wands, ya. Three of Swords, Two of Pentacles, Five of Swords, The Emperor, The Moon, Wheel of Fortune, The Empress, Page of Swords. Oke. Saya mulai ke artikan dari satu dulu ya, kartu per satu. Di sini kartu yang paling dominan yaitu Major Arcana. Ya. Oke. Okay. Queen of Swords. Ya, saya melihat di sini ada sepertinya kamu mengandalkan pasangan kamu ya. Atau dia berpikir bahwa kamu adalah andalannya dia. Tetapi ketegasan dari orang yang Anda pikirkan ini sepertinya membuat hubungan kalian ini lebih ke arah memasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Okay? Kemudian di Page of Wands, ya. Kalian masih meraba-raba pikiran kalian terhadap pasangan kalian ini. Kalian masih menunggu hasil, ya, masih ingin mencari tahu kedalaman hati dia terhadap kalian, ya. Tapi di sini mungkin ada yang memanipulasi, berbohong gitu, sehingga kalian merasa kurang percaya lagi kepada pasangan kalian. Kemudian di Three of Swords ya, mungkin inilah penyebab kalian harus break sementara ya. Ada putus di sini hubungan kalian, tetapi hanya sementara. Dan ini adalah diakibatkan oleh orang ketiga, ya. Karena di sini ada Three of Swords. Kemudian kita masuk ke Two of Pentacles ya. Tapi hubungan ini walaupun terpisah, dia akan stabil lagi ya. Ada keseimbangan setelah perpisahan ini. Kalian masuk lagi ke tahap kestabilan gitu. Ya, dia pasangan kalian atau kalian sendiri sedang mempertimbangkan hubungan ini secara jeli gitu ya. Untuk kemudian dilanjutkan lagi. Karena kalian ini sepertinya sudah tidak bisa terpisahkan gitu. Sudah saling ketergantungan gitu ya. Kemudian di Five of
word, saya melihat di sini ada yang egois ya. Jadi beberapa dari kalian sedikit kecewa dengan keegoisan pasangan kalian ini. Ya, mungkin dia terlalu mementingkan keegoisan dia. Ya, ini membuat kalian harus pergi dari dia karena ya, ada yang memanfaatkan gitu di antara kalian yang membuat hubungan ini harus berakhir untuk sementara. Sampai di sini ada yang menghadirkan orang ketiga karena keegoisannya saja ya. Kemudian di Emperor ya. Dia melihat kalian ini adalah sosok yang keras ya. Atau kalian memiliki pasangan yang romantis ya. Memiliki peraturan-peraturan dalam hubungan. Dia adalah berkarakter pemimpin ya. Dia adalah orang yang sedikit otoriter gitu ya. Keras dalam pengaturannya. Okay. Namun dia dewasa dan bisa diandalkan. Ya. Ada Aries di sini ya. Kemudian di The Moon. Beberapa dari kalian ini berhubungan dengan orang yang sudah menikah ya. Atau hubungan ini adalah cinta terlarang gitu. Namun kalian sudah melekat dengan orang ini. Atau kalian sendirilah yang punya hubung sudah menikah, berpacaran dengan orang yang single parent atau single ya. Dan beberapa dari kalian ini ada Wheel of Fortune ya. Selain di The Moon, hubungan terlarang atau perasaan yang menyimpang ya. Wheel of Fortune menunjukkan bahwa kekuatan chemistry kalian ini bisa saja membawa kalian untuk lanjut kepada pernikahan ya, bisa saja. Namun jika yang lagi putus cinta, yang singa, apa yang masih berpacaran kalian, jika kalian putus, ada kemungkinan untuk kalian bersatu lagi karena di sini ada Wheel of Fortune. Kalaupun kalian tidak kembali untuk sementara, kalian baik-baik aja ya. Okay. Leo, di sini kalian the Empress ya. Sepertinya kalian cocok ya dengan pasangan kalian ini karena ada karakter Aries di sini, ada karakter the Emperor, kemudian diketemu dengan the Empress ya. Jadi ada yang keras, ada yang lembut di sini, jadi seimbang ya. The Empress kan seseorang yang manja ya, yang lemah lembut ya, yang bisa mencarikan suasana gitu. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi ya, sampai di sini akan kalian akan menemui solusi. Selalu ada solusi, ada selalu ada kestabilan dalam problem atau kehidupan kalian karena di sini ada kecocokan karakter di antara kalian. Yang satunya keras, yang satunya lembut, yang satunya berjiwa pemimpin, yang satunya juga seperti seorang ratu ya. Jadi saya melihat ada kecocokan di sini. Kalaupun hadir orang ketiga di sini, saya melihat tidak terlalu berarti ya. Kalaupun ada yang berbohong atau sedikit egois, itu semua bisa ditolerir ya, karena sifat kalian ini seimbang gitu, nyambung. Okay? Kemudian di Page of Sword ya. Beberapa dari kalian mungkin lebih muda dari pasangan kalian ya, dan dia mungkin ingin segera lebih bijaksana atau lebih memilih kamu ya, ingin pergi menuju kepada kamu ya. Namun di sini dia masih menahan langkah dia ya. Jika kalian yang belum kembali lagi setelah putus ya, dia akhirnya memilih untuk meninggalkan yang lain demi kamu ya. Dan ini bisa vice versa, jika kamu meninggalkan yang lain untuk dia ya,
dia pun akan menyambut kamu. Ya, tetapi jika kamu masih betah berlama-lama dalam dua hubungan ini, atau kamu tidak merubah sikap keegoisan kamu ini, dia akan stuck ya. Walaupun dia begitu bersemangat dalam hubungan ini, tetapi dia akan stuck. Ya, ya. Dia juga tidak mau dong merendahkan diri dia di hadapan kamu. Ya, karena saya melihat di sini dia memiliki harga diri. Ya, karena ada kombinasi antara karakter The Emperor dengan The Empress ini. Di sini dia lebih mementingkan harga dirinya, ya. Jadi dia tidak mau berendah di mata kamu untuk sesuatu yang salah. Dia tidak mau mengikuti. Oke, ini adalah karakter seseorang di antara kalian berdua ini, ya, Leo. Oke, sampai di sini. Semoga menginspirasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.